Seorang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Kau ingkari janji, bahkan sumpahmu dusta. Ludah yang kau buang, engkau telan kembali. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan aku ditemenin sama penjual barang-barang palsu. Tapi gak ada yang buat di sini. Cincin imitasi gitu. Oh, cincin kepalsuan cincin gitu. Kepalsuan nih kayak judul lagu yang dinyanyi sama Melly Indonesia. Yes, di mini konser ini Melly diawali dengan lagu cincin kepalsuan. Iya. Kita ini, per lagu ya. Ingat jangan kalian kok masih ada. Sabar ya, Neng. Sabar ya, Tong. Gitu. Ini pertama Melly nyanyi lagu cincin kepalsuan nih ya. Lagunya Umi. Ini lagu ini sebenarnya kayak udah gampang buat Melly, tapi nggak mungkin kan lagu cuman gitu-gitu aja pasti dibikin sesuatu apa, gitu. Ada kejutan pastinya ya. Ya kayak kalian juga tiba-tiba terkejut, terkaget-kaget, tangan langsung cek subrek. Gitu. Langsung aja kita lihat penampilan mini konsernya Melly Indonesia, cincin kepalsuan. Melly Indonesia. Oh, cincin. Ya Allah, cantik kali nih. Sama Tama ya. Ada adegan ini ya. Ini sama yes, Melly nih. Oh iya. Oh ya. Tapi gue gak takut gue gosip ya. Enggak deh, kayaknya mereka udah pop gue publik kok kayaknya. Iya gak sih. Oh, aku belum tahu sih. Iya. Oh, omnya. Kalian bisa mendeskripsikan sendiri atau om itu apa ya? Atuk gitu. Ralnya kayak berbicara ya. Betul sekali, dan aku sukanya apa? Tegas gitu. Iya. Marah gitu ya, bukan yang kau dusta. Bukan yang gitu. Ada bedanya ya. Iya, aku suka banget penekanannya dia yang ketukar dengan. Di situ benar-benar kayak kecewa gitu ya kan rasanya. Melly ini termasuk penyanyi yang ekspresif. Nah, itu. Kalau di panggung ya ekspresif banget sih. Betul. Mau jelek kayak mau seneng, mau sedih, semua tuh terekspresi dari wajahnya.
kayak lagu ini. Gue langsung teng mikirnya ke situ. Gila, awal-awal aja udah kayak gini. Dia nih di makeup klasik ini makin cantik. Iya, dia selalu klasik-klasik ya makeupnya tuh. Cantik banget kalau diginiin tuh. Jujur nih rasanya enak banget. Iya kan? Iya. Rasanya enak. Rasanya dapet banget ini bener. Dan kayak cerita gitu. Dari awal tadi langsung oh. Iya. Gitu. Yeah. Itu udah how oh, kena yes. Gitu. Oh. Marah. Marahnya dapat banget kan? Yes, benar. Emosinya tuh dapat gitu. Dapat banget. Oh. Cepi nangis. Tuh kan rasanya tuh kan? Enak kan? Rasanya enak banget. OMG. Sumpah Cepi nangis loh. Wah, rasanya enak yes. Banget. Yes. Oh. Oh Meli, sumpah penukar diri. Langsung jret gitu. Jret. Pas itu. Banget dan dramatik sekali. Keren, keren, keren. Kan ada bilang Meli nya ekspresif kan. Beneran, aduh, aduh. Sumpah sih Meli. Powernya dia gila, powernya Dulu kita ketemu Meli itu masih kecil ya waktu di KDI kan. Aku pernah ketemu sih sama Meli. Nggak nyangka aja gitu sampai yang sekarang, dulu memang kita bilang oh ini bagus banget ya. Materi yang bagus. Materinya bagus banget gitu, materi vokalnya udah udah bulat segala sesuatu. Tapi sekarang tuh jauh lebih udah bagus mateng, mateng gitu banget. Ya. Aduh. Oh Cepi, sabar Cepi. Oh. Aduh. Makanya aja itu rasanya enak banget. Sumpah rasanya enak banget. Aduh. Ini kita nontonnya di TV ya. Di studio tuh pasti rasanya yeah. Lebih enak lagi. Betul. Gak perlu diimprovin, tapi rasanya udah enak banget. Itu dia, gila, I love it, I love it.
gue ngerasa nyesek ya. Nyeseknya gue dapet banget, sumpah. Aduh, kalau nyanyi dari hati itu gitu tuh. Hipnotis gitu. Iya, beneran. Gila. Aduh. Wow. Udah habis. Oh, merinding dong. Wow, sumpah gue juga merinding banget. Oh my god. Wow. Rap satu kali rap doang loh. Iya. Tapi dari awal sampai selesai maksimal semuanya. Maksimal dulu ya. Kelar kan? Sebagai laki. Pasti di improv gitu ya, kan. Gitu. Ini enggak biasa aja ya. Aduh. Tetapi rasanya gila. Dan rasanya tuh dari awal sampai akhir ini benar-benar ada terus gitu ya gak sih? Sumpah aku tuh benar-benar ngarepin tuh ada ref keduanya lagi. Mau diapain gitu ya. Tapi menurut aku ini udah pas banget sih, iya ya kan? Sih. Emosinya dapat banget dan apa untuk kompetisinya juga ada gitu. Ini wah gila sih. Dan endingnya membanggakan. Yes. Keren. Keren. Stage act-nya. Aduh, Meli. Ini baru kompetisi sih kalau bilangin Meli. Ini jiwa kompetisinya besar banget. Pengen selalu menampilkan terbaik yang ibarat kata tuh kayak di luar jangkauan otak kita gitu loh. Bener banget. Entah dia naik-naik ke apa panggung kayak kemarin gantung-gantung. Iya, benar-benar yang keluar dari imajinasi kita tapi sekali. Eksekusinya juga keren banget. Keren banget. Aduh, ini next-nya. Udah komen ini. Aku udah penasaran next-nya apa nih, tapi ya, biar kita semangat juga lanjut, untuk lanjut ya, lanjut, ya. Part 2 kalian harus subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.